Bukan, satu lagi. Wih, ini kayak umur 15 tahun nih, kayak gini ya. Ya emang, 17 lah. Irfan. Iya. Kalau ada yang mau endorse kita nikahan di TV dan dibayar mahal, tapi pakai drama settingan saat resepsi, mantan datang, sudah jadi settingannya mantan datang. Kamu mau nggak? Bu Eli berarti datang. Boleh datang. Mau nggak? Mau nggak? Kalau saya mah terserah Irma lah. Kalau saya nggak mau, dan Irma marah. Saya menurut aja sama Irma. Ya, mau aja, Eros. Ya udah ada duitnya. Berarti iya. Nanyanya ke Irma ya. Mantan datang, tapi bukan Eli. Eli kan bukan mantan dia. Oh iya ya, mantan settingan. Mantan settingan. Irma buka. Aku buka ya. Irma, sebutkan 3 sifat aku yang masih bikin kamu ragu untuk nikahin aku. Nah tuh, 3 poin itu tadi tuh kurangnya apa? 1. Kurang tegas. 2. Dalam mengambil keputusan. 3. 2. Yang kedua, masih manyak-menye. Oke. Okay. Habis itu bahasanya ya. Iya, masih gitu. Ya, terus kurang 3. Gitu. Terus. Yang 3. Ketiga, kadang nggak mau dikasih tahu, jadi maksudnya dia punya sifat menang sendiri gitu, merasa benar sendiri gitu. Tapi kalau nanti dia jadi suaminya, kamu yang harus nurut sama dia. Harus iyalah. Gitu ya. Harus gitu, makanya susah di Karos nih, dia nggak mau nurut sama aku. Makanya dia pengen dia mau nurut sama aku, ya nurut juga lah. Emang aku anak kamu, nurut sama kamu kan. Nggak kembali lagi. Aduh, kartu-kartu ini bisa bikin berantem ya, nggak kemana-mana tapi nurut ya, itu segera.